Maju, maju. Hei, pemain mundur. Bola. Hey, pemain bola itu punya siapa? Kamu latihan-latihan ya. Terakhir kita kalah 4-0 lawan anak-anak TK. Ah. Iya. Anak sebelah. Iya sebelah, coba coba. Latihan, latihan yang benar, yang benar. Kamu. Tuh, lihat tuh. Coba mainin, kamu ambil bola nih. Tuh. Coba juggling. Tuh, lihat. Hei, hei. Hei, hei. Kamu tahu juggling nggak? Juggling. Juggling? Kita pemain bola. Tahu, Pak. Ya, ngapa jadi main bekel lo di sini? Coba, ajarin, Samsir. Gini, bro. Tuh. Kita juggling. Tuh. Susah, Pak. Elah, tibang begitu doang juga lu, belagu lu. Kamu lihat dong, dia ini selalu jadi pemain terbaik. Nyetak gol. Kamu suruh nyetak gol, malah nyetak undangan. Kan saya emang kerjanya percetakan. Cetak gol kalau permain. Saya nggak bisa nyetak gol, Pak. Bisanya? Saya bisanya menjaga istri dan anak-anak saya, Pak. Coba, Samsir. Kamu ajarin dia dribble. Ajarin dia deliver gimana? Dribble. Oh, si dia tantangan boleh, Pak. Oh, boleh. Kamu ngapain lu? Enggak, kamu di sini. Sini mana? Di sini. Kamu cetak gol ke sana. Sebelum cetak gol, kamu gini dulu. Pegang kuping. Muter 10 kali baru tendang. Ya, kalau baru tendang sini. Kamu jadi tim saya. Oh, itu teknik. Okay, teknik. Ya. Oh. Pegang kuping. Muter 10 kali. Hitungin. 2 3 4 5 Kamu bawa bola, ya. Kamu rebut bola ya. Kamu rebut bola, ini kamu rebut bola dari dia. Ya. Siap. Oh. Kenapa? Ah, Pak. Aduh, tolongin aku. Kenapa? Cepetan. Kamu cedera. Wah, tenang, saya ada tukang urut profesional. Peranakan saya turun, Pak. Pak, keseleo ya. Seleo, Pak. Pak. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Ada yang keseleo. Iya, ini Pak. Pak. Hati-hati, Pak. Nih, keseleo. Ini Pak. Saya Pak. Ya sekarang diinin aja deh namanya kita, Mak. Orangnya ketutup karpet. Bawah, Pak, ketutup, Pak. Orangnya ketutup karpet Bapak. Oh, enggak ini buat yang itu yang keseleo-seleo. Iya itu orangnya ketutup. Lah. Dikata Maya dikasih karpet. Sok, sini. Suruh kesini orangnya deh. Pak. Jadi dia lagi main bola. Dia ngerebut. Tabrakan kakinya sama-sama nendang. Terus keseleo. Oh iya ini kayaknya mah keseleo ini. Udah dia pegang aja, Pak. Iya. Pak, apa itu kaki Bapak sendiri, Pak? Ini. Kakinya, Pak. Makanya hati-hati. Pak. Bapak mijet kaki Bapak sendiri. Ini kakinya. Kaki dia yang itu, Pak. Ini kaki saya. Kaki Bapak kan dua. Iya. Satu lagi. Nah, itu kakinya. Oh, ini kakinya. Iya. Ya. Emang enggak terasa Bapak mijet kaki Bapak tadi? Saya udah kebal gitu. Jangan pergi sini. Udah. Ini bener. Dicek aja dulu, Pak. Mungkin engkelnya, Pak. Malah mukanya, kakinya. Ini kakinya, Pak. Itu kaki sepatu, Pak.
Wah. Pak pelatih, katanya Pak pelatih ada kenalan fisioterapi yang benar. Iya, ini kalau ini nggak bisa baru. Bisa nggak, Pak? Coba dulu deh. Ini apa? Minyaknya. Minum. Ini minyak. Minyak urut, Pak. Urut. Masa diminum? Jangan. Kan Bapak yang nyuruh. Minyak urut mau diminum. Bapak yang nyuruh. Yaudah, nih. Udah, War, kalau ini nggak bisa, gue punya yang profesional. Mane. Ini adalah psioterapi. Ini nih ya, coba. Winnie, silahkan. Kenapa, Pak? Pak, maaf, Pak. Ya udah, Bapak, udah. Ma. Nanti aja, Pak, ini mau yang... Sembuh. Belum, Pak, belum sembuh. Sama Bapak keinjak. Barusan sama Bapak keinjak. Bapak ngapain? Cari sendal, Pak. Cari sendal. Kaki saya diinjak-injak. Ya coba Win. Okay. Nih kalau ini. Kenapa coach? Ini jadi dia cedera. Mm-hmm. Lagi ngerebut bola sama-sama nendang. Ngerebut pasangan enggak dia? Enggak ngerebut pasangan, kan pasangan aku udah ada kamu. Oke. Ya. Urutnya. Nah. Udah banget tuh. Urut fisioterapi Bang. Fisioterapi beda. Oh, beda. Beda. Mesti lo reparai. Fisioterapi. Terapi. Oh, berarti okay. Fisioterapi itu yang mempelajari tentang fisioterapi itu adalah untuk gerak dan fungsi ketika... Aduh, Bapak! Eh, lu sakit! Cedera! Dia, lu cedera! Sama dia! Si kucing udah... Oh, gak! Sakit! Itu bisa ngecek apa? Oke. Oh my God! Itu buat ngecek apa? Ini kayaknya jarang ngapa-ngapain gitu ya. Gue gak pernah olahraga ya. Okay. Saya kan nyari nafkah buat kamu. Bau nggak, coach? Untuk mengetahui yang cedera sakit itu gimana kita bisa tahu? Kita komunikasi dulu sama pemainnya. Oke. Okay. Dia apakah kena benturan? Kalau benturan pakai spray yang dingin-dingin gitu. Oh iya, tahu yang disemprot ya? Iya, yang disemprot. Terus? Atau kalau misalkan kram kita shaking. Di shaking? Iya, di shaking. Kram. Okay. Iya, kalau kram. Coba. Oke. Okay. Aduh. Oke, okay, misalkan biasanya kalau pemain back ininya di sini nih, di hamstring. Kita cek dulu. Kalau misalkan memang enggak gembak. Kalau Anwar tuh orangnya gelian, Anwar tuh gak pernah yang namanya dipegang-pegang. Oke, berarti harus gentle ya. Allah! Udah apa-apa, udah. Udah. Tete, udah. Aduh, gue udah sehat. Udah. Coba kalau Samsir. Oh, iya. Ini Samsir kan pemain bola beneran. Ah, benar. Cakep gini nih. Tuh. Ininya enggak ini karena dia olahraga, kakinya jadi kuat tuh. Oh. Dia kuat, dia pelari. Karena enggak ada cedera. Mungkin sering stretching Bang Samsir. Iya. Ya, karena stretching itu peregangan itu penting. Oke. Macam makan, enggak minum. Nah, itu serat sama olahraga juga harus stretching. Oke, Win. Windy biasanya memakai alat-alat bantu nggak? Misalnya kalau pakai alat bantunya kayak apa? Kayak laser. Oh, bisa dipakai sekarang? Tolongin dong, coach. Oke. Pakai laser karena menyunat. Ini untuk membantu apa nih, Win? Ini untuk membantu pemulihan. Biasanya pernah cedera nggak? Dia sering tuh cedera tuh. Ada cedera nggak? Nggak. Ini ada ITBS, Din. Nah, iya. Ada. Au! Au! Sakit kan? Itu lo kenapa? Lo pernah cedera bener? Pernah. Enggak. Sini tuh kanan tuh hamstring. Oh, kenapa? Kan? Pernah kejadian waktu gimana lawan siapa? Stretchingnya belum benar terus... Udah tanding? Sprint, langsung tarik. Oh gitu. Coach, saya mau tanya coach. Ya. Bapaknya masih di sini. Biasanya pakai media. Medianya bisa lotion atau enggak yang khusus. Oh, ini lah guys, ini kita lihat. Ini pakai Kurang aja. Nitrumer. Pakai lotion dan ditembak laser ya. Itu ada sinarnya ke dalam ya? Ya, untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Ini tujuannya buat apa? Ini untuk memperbaiki jaringan yang rusak, Abang. Oh, jaringan yang rusak. Okay. Kena itu pakai lasernya? Kena. Oh. Nih. Eh, jangan di sini malu. Oh, oke. Okay.
Pakai krim ya? Pakai krim. Oh, dia dipakein krim terus diurut-urut ya? Cuman disenggol-senggol aja, coach, gitu. Oh, di area yang sakit? Biasanya kalau kena ITBS itu kan di sini nih, Bang Samsir. Okay. Biasanya pemain yang posisinya gelandang, winger, terus sama striker. Karena dia lari-lari terus. Oh. Ya, itu beda-beda cedera. Kalau penanganan juga. Iya, yeah, betul. Oh. Okay. Kalau hamstring kayak gini nih. Hey. Nah. Ini lurus, ininya lurus. Oh, jadi begini nih penanganan. Jadi kalau biasanya apa namanya fisioterapi? Fisio. Itu tergabung dalam sebuah tim olahraga ya. Ada di olahraga juga ada. Okay, sebenarnya terus? Dari bayi sampai lansia fisioterapi masuk. Oh, di rumah sakit juga ada ya? Ada, ada. Oh. Oke, tepuk tangan buat Windy.